Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan diberikan nikmat kesehatan. Dan semoga Allah memberikan kenikmatan rizki yang cukup dan halal. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang saya hormati, setelah pertemuan yang lalu membahas tentang pentingnya berpegang teguh pada salah satu mazhab yang empat dalam masalah fikih, karena imam yang ahli hadis seperti Imam Bukhari saja ini masih mengikuti mazhab Syafi'i, dan juga Imam Al-Muhasibi yang sangat alim juga beruntuk pada mazhab Syafi'i. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kita ini berpegang teguh kepada ajaran Allah, di mana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Fanahnu nahussu ikhwanana awamal muslimin ayattaqullaha haqqa tuqatihi wa alla yamutu illa wa hum muslimun wa ayuslihu dzatal bayyin minhum wa ayyasilul arhama wa ayyuhsinu ilal jirani wal aqaribi wal ikhwani wa ayya'rifu haqqal aqabiri wa ayyarhamu ad-du'afa'a wal asagira wa nanhahum anit tadaburi wat tabawudi wat taqatu'i wat tahasudi wal ittiraqi wat talawudi fid dini wa nahusuhum an yakunu ikhwanan wa alal khairi a'wanan wa ayyatasimu bihamdillahi jami'a wa alla yatafarraqu wa ayyattabi'ul kitab wa sunnatah wa ma kana alaihim ulama'i ummati kal imami abi hanifata wa malik ibn anas wa syafi'i wa ahmad ibn hanbal radhiyallahu anhum ajma'in fahumul ladina qad inqadal ijma'u ala imtina'il khuruj an madhahibihim wa ayya'ridu amma ahdasa min al-anil jam'iyyatil mukhalifati lima alayhi al-aslafu s-salihun faqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shadda shadda fi an-nar wa ay yakunu ma'a al-jama'ati allati ala tariqati al-aslafi s-salihin faqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin amarani Allah bihinna as-sam'u wa as-sam'i wa ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jama'ati fa inna man faraqa al jama'a qayda sibrin faqad kharib batal islami an unukihi wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa ma'al isnaini ab'adu wa anna man arada buhbuhatal jannati falyanzamil jama'ata. Bismillahirrahmanirrahim. Fanahnu, maka adapun kita, nahusu, menghususkan kita, ikhwanana, pada saudara kita, awamal muslimina, pada
awam-awamnya orang-orang Islam. Apa katanya? Ayat takullaha, ayat taku, supaya bertakwa, supaya ikhwanuna Allah pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa alla yamutu, agar supaya tidak mati siapa ikhwanuna, illa kecuali wahum, adapun mereka muslimuna, dalam keadaan beragama Islam. Wa ayyuslihu, dan supaya mereka memperbaiki, datal bayini, pada persoalan minhum, dari muslimin. Wa ayyuslihu aw ayyaslu, dan supaya menyambung, supaya ikhwanuna al-arhamah, pada sana family. Wa ayyuslihu, dan supaya berbuat baik siapa ikhwanuna al-jira ilal jirani, pada tetangga, wal aqaribi, dan beberapa family, wal ikhwan, dan beberapa saudara. Wa ayya'ku, dan supaya tahu siapa ikhwanuna haqqal akabiri, pada hak orang yang besar. Wa ayyarhamu, dan supaya menyayangi, supaya ikhwanuna ad-du'afa'ah, pada orang-orang yang lemah. Wal asawhirah, dan orang-orang yang kecil. Wadanahum, dan ngelarang kami hum kepada ikhwanana anitadaburi, saling memungkuri. Wattabaghudi, dan saling membenci. Wattaqatu'i, dan saling memutus hubungan satu rahim. Wattahasudi, dan saling iri, saling dengki. Wattiftiraqi, dan bisa. Wattalawuni, dan berwarna-warni di dalam masalah agama. Wa nahusuhum, wa nahusu, dan mendorong kami hum kepada ikhwanana ayyakuna, supaya ayyakuna, supaya ada, supaya ikhwanana, ikhwanan adalah bersaudara. Wal khairi, dan atas kebaikan, akwanan, saling menolong. Wa ayatasimu, dan supaya berpegang teguh pada saudara, siapa ikhwanuna bihabdillahi, dengan agama Allah jami'an saja. Wa alla yatafarraqu, dan agar supaya mereka tidak berpecah belah. Wa ayyatabi'u, dan supaya mengikuti siapa ikhwanuna alkitabah, pada Al-Qur'an, wasunnata, dan pada hadis Nabi. Wa madan, sesuatu karena yang ada ahli sema ulama ummah, siapa ulamanya umat. Kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abi Hanifah bin Nu'man, wa Malik bin Anas, dan Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu, semoga ridha Allah, siapa Allah, anhum, dari semuanya, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ajma'in semuanya. Fahum, maka adapun mereka, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Anas, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apa katanya? Alladina, adalah orang banyak, qadin qadah, sudah terjadi al-ijma'u, apa ijma' alam tina'il khuruji, ngatas-atas tidak bolehnya keluar an madzahibihim, dari madhab mereka, madhab yang empat. Wa ayyuqridu, dan supaya berpaling amma suatu ahdasah, yang membuat baru, minal jam'iyati, dari organisasi al-mukhalifatih, yang menyalai lima pada suatu alih adasama al-aslafuh, ulama salaf as-salihuna, yang solih. Fakat kala maka sungguh-sungguh bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang saddah, yang menyendiri, siapa orang saddah, maka menyendiri, ilan nari, masuk neraka. Wa ayyakunu, supaya ada, supaya ikhwanuna ma'al jama'ati, yaitu bersama dengan jemaah, bersama dengan golongan yang banyak, allati, yang ada, ala tariqatil aslafi, atas jalannya ulama-ulama salaf as-salihina, yang sama-sama soleh. Fakat kala, maka sungguh-sungguh bersabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan adapun saya amrukum merintah saya kum kepada kalian bi khamsin dengan lima amaroni yang telah merintah ni kepadaku Allah subhanahu Allah bihinna dengan lima asami mau mendengar mendengarkan ya siapa namanya mau mendengarkan ya. Siapa lagi wa taati dan mentaati ya muslih mentaati wa jihadi dan berjuang wafur berjuang juga wal hijrati dan hijrah wal jamaati dan bergabung dengan jamaah fa innaman maka sungguhnya orang farokoh yang memisah diri orang al jamaah pada jamaah faqad qaida sibrin dengan satu jengkang faqad khala'ah maka sungguh mencabut bibqata islami pada talinya Islam an unukihi dari punggung dia dari unuknya orang itu leher bagian belakang dari hulunya orang wa qala dan berkata Umar bin Khattab siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alaikum wajib pada kalian semua bil jamaati dengan berpegang teguh kepada jamaah wa iyyakum dan hati-hati dan hindarilah kalian semua wal furqata itu berpecah belah fa inna syaitana maka sungguhnya syaitan ma'al wahidih itu bersama orang yang sendirian wa huwa dan adapun syaitan ma'al isnaini bersama orang dua ab'adu lebih jauh wa man dan adapun orang arada yang menghendaki orang buhbuhatil jannati dapat mencium bau sorga falyalzam maka hendaknya menetapkan diri atau bergabung al-jama'ata pada jama'ah. Para santri yang saya hormati, ini agak panjang pembahasannya. Ya khairul, ya agak panjang ini pembahasannya. Muslih agak panjang ya. Maka dengarkan baik-baik, saya jelaskan secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Imam atau Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, apa katanya? Fanahnu nahussu ihwananal awamal muslimina ayattaqullaha haqqa tuqatih wa alla yamutu illa wa hum muslimun. Saya wasiatkan khusus kepada saudara-saudara kami yang awam-awam dari orang Islam dan sebagian besar pada orang Islam, apa katanya? Yang pertama harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sebenarnya takwa itu? Imtithalu amrillahi wajtinabu nawahihi taqarruban ilallah ta'ala. Takwa ini melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Apa contohnya melaksanakan sholat lima waktu dengan jamaah, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan itu zakat, kemudian ketika mampu juga melaksanakan ibadah haji dengan benar, dengan khusyuk dan ikhlas semata-mata karena Allah. Atau yang berhubungan dengan manusia, bersikap santun dengan teman, lemah lembut pada orang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Itu apa? Salah satu bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa ya? Harus bertakwa. Yang kedua apa? Tidak boleh mati kecuali dengan keadaan beragama Islam. Artinya apa? Dia itu harus selalu menjaga agamanya. Dengan cara bagaimana? Mempelajari ajaran Islam dengan benar. Dia belajar pada guru yang sudah diketahui dia orangnya ahli dalam bidang agama Islam. Dia ahli di bidang tauhid.
ahli di bidang fikih, ahli di bidang tasawuf, ahli di bidang tafsir, ahli di bidang hadis, dan juga ahli di bidang yang lain. Itu kita ketahui untuk menjaga Islamnya. Yang kedua apa? Menghindari segala perkataan, perbuatan dan keyakinan yang merusak akidahnya. Nah, itu namanya menjaga apa? Dia tidak berusaha tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka karena itu jangan berteman dengan orang yang ngajak kejahatan. Ya misalnya wafur, ya wafur kan tidak berteman kecuali kepada orang-orang yang baik. Itu namanya berusaha tidak mati kecuali keadaan beragama Islam. Dan apalagi dia itu berteman dengan orang-orang yang menjerumuskan kepada agama yang keluar dari Islam. Na'udzubillah. Berikutnya apa? Wa'ayusluhu dhatal bayyin minhum. Nah, supaya kita memperbaiki urusan dengan orang lain. Ia harus berusaha memperbaiki hubungan dengan teman, dengan tetangga, dan terutama kepada orang tua dan guru. Berusaha apa? Memperbaiki hubungan. Jadi bersilaturahim, bersikap lemah lembut, mampu maafkan orang lain. Kalau dirinya salah, minta maaf pada orang lain. Itu namanya apa? Memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat apa? Wa ayyasilul arham. Yang keempat harus menyambung hubungan silaturahim. Kita kalau nanti sudah pulang, datang pada orang tua, datang pada saudara, datang pada paman, bibi, sepupu, dan terutama silaturahim kepada guru yang belum pernah ngaji. Dan tidak boleh bermusuhan dengan orang tua, tidak boleh bermusuhan dengan anak, saudara, tetangga, dan famili, dan lain sebagainya. Itu yang berapa? Yang kelima. Keempatnya, lima. Yang keenam, wa ayyusinul jiran wal aqaribi wal ikhwani. Ya, yang keenam apa? Berbuat baik kepada tetangga. Jangan suka menyakiti tetangga. Kalau punya tip jangan dibunyikan nyaring-nyaring sebab tetangganya enggak bisa tidur. Ada enggak yang kayak itu? Ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang bikin tetangganya tersinggung. Tidak boleh membuang sampah ke tempat tetangga. Tidak boleh memusuhi dan tidak nyapa tetangga. Kita harus apa? Berbuat baik dengan tetangga. Juga berbuat baik dengan family. Dia berbuat baik kepada ayah, ibu, saudara, paman, bibi, sepupu, semua kepada family. Kemudian juga berbuat baik kepada semua umat Islam dan seluruh manusia. Kemudian yang ketujuh, wa ayya'rifu haqqal aqabiri. Kemudian yang ketujuh apa? Kita harus tahu hak-haknya yang lebih besar dan kemudian laksanakan. Harus tahu haknya seorang anak kepada orang tua, lalu melaksanakan. Harus tahu haknya seorang kakak, sehingga lalu melaksanakan kewajiban. Harus tahu hak-haknya guru, lalu dia melaksanakan. Misalnya, siapa namanya Wafur, kecil, tahu haknya Wafur besar. Lalu contohnya Wafur kecil membangunin Wafur yang besar karena tidur ketika ngaji. Coba dibangunin. Nah, itu namanya melaksanakan haknya wafur kecil pada wafur besar. Alhamdulillah. Yang keberapa ini? Yang ketujuh katanya. Nah.
Kemudian yang kedelapan, wa ayyahamud du'afa'a wal asawira. Yang kedelapan, menyayangi kepada yang lemah dan menyayangi yang kecil. Yang kaya menyayangi yang miskin. Yang alim ngayubin kepada yang awam. Kemudian guru mengayomi muridnya. Pemerintah mengayomi rakyatnya. Seorang pemilik perusahaan menyayangi karyawannya. Seorang kiai menyayangi santrinya. Kewajiban apa? Yang kedelapan. Atau kewajiban yang kecil, yang punya adik. Siapa yang punya adik di sini? Pulang punya adik. Nah, harus menyayangi adiknya. Khairul punya adik, maka wajib menyayangi adiknya. Atau menyayangi adik kelas. Rian menyayangi adiknya, Rian. Adik kelas menyayangi. Laki-laki atau perempuan yang disayangi? Perempuan. Oh, perempuan. Wah. Bahaya kalau begitu. Maka menyayangi yang lebih kecil. Kemudian yang kesembilan, wa nanhahum anit tadaburi wat tabaghudi wat taqatu'i wat tahasudi wal iftiraki wat talawuni fid dini. Kemudian yang kesembilan, apa katanya? Saya ngelarang mereka itu tadaburi, saling memungkuri, saling enggak nyapa. Kan ada ya, misalnya khairul ketemu dengan nama khairul, saling enggak nyapa. Apa namanya? Tadaburi. Ada di sini yang bermusuhan? Ada? Ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Kita enggak boleh tadabur. Apalagi zaman sekarang, tahun politik. Waduh, kita sering bermusuhan tetangga dengan tetangga, bermusuhan karena pilihannya berbeda. Satunya ini milih presiden si A, satunya milih presiden si B. Yang satu milih partai A, satunya milih partai B. Waduh, sudah tidak nyapa tadaburi. Apa berikutnya? Tidak boleh tadaburi, saling membenci. Ada yang saling membenci? Tidak boleh. Kita 10 tidak boleh saling membenci. Wattaqatu'i, tidak boleh saling memutus tali persaudaraan. Karena kadang-kadang rebutan tanah warisan, maka bermusuhan, tidak ada hubungan. Kadang-kadang tetangga pun bahkan rumahnya kumpul, tidak salingnya nyapa. Tidak mau saling silaturahim. Tidak boleh. Wattahasudi, tidak boleh saling dengki. Kadang-kadang zaman sekarang, apalagi masuk tahun politik ini, kadang-kadang saling dengki, saling iri, saling menjatuhkan. Kalau lihat di Twitter, subhanallah, kita melihat meme gambar yang isinya menghina orang lain. Kita melihat misalnya itu apa, film atau audiovisual itu yang menghina kelompok satu sama lain. Nah, na'udzubillah. Kita tidak boleh semacam itu. Kemudian wal iftiraqi, dan tidak boleh pecah belah. Tidak boleh kita sampai berfirqah-firqah, apalagi sesama Islamnya saling menghina, saling merendahkan, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Tidak boleh. Wa talawuri fitin, dan tidak boleh beraneka apa, membuat macam-macam yang baru masalah agama. Nah, tidak boleh. Wah, kadang-kadang mempunyai kreasi yang bentuk kreatif yang buat rusak. Kemudian wanhusuhum ayyakunu ihwanan wal khairi awana. Kemudian yang ke-11, kami dorong, kami himbau saudara-saudara kita ini supaya apa? Supaya selalu berusaha berpegang teguh pada persaudaraan, memperkuat persaudaraan, memperkokoh persaudaraan, satu rahim satu sama lain, menghargai satu sama lain. Kemudian lebih dari itu, saling menolong dalam masalah-masalah kebaikan. Tolong menolong dalam buat masjid, tolong menolong dalam
mengembangkan ekonomi sesuai dengan syariah, tolong menolong untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tolong menolong pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita kerjasama dengan sikap dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ke-11, yang ke-12, wa ayyatasimu bihabdillahi jami'a. Kemudian wa alla yatafarraqu. Kemudian yang ke-12, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama Allah. Apa caranya mempelajari ajaran Islam dengan sempurna dan mengamalkan ajaran Islam, dan kemudian bersatu semua umat Islam dalam rangka melaksanakan Al-Quran, hadis, ijma, dan mereka tidak melakukan pecah belah, tidak bermusuhan satu sama lain, tidak saling menghina satu sama lain, baik melalui lisan, perbuatan, atau melalui medsos, media sosial. Tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh pecah-pecah seperti melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, atau melalui Line, atau melalui WA, atau BBM, dan lain sebagainya, atau melalui web, atau blogspot. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian ke-13, wa ayyatabiul kitab was sunnah wa ma kana alaihi ulama ummati kal imam Abi Hanifa wa Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajmain. Dan kemudian berapa ke-13, dia mengikuti Al-Qur'an, hadis, dan juga apa-apa yang sudah ditetapkan oleh ulama. Siapa? Ulama-ulama yang sudah terkenal mujtahidnya. Seperti siapa? Dia berpegang teguh kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah bin Nu'man, berpegang teguh kepada pendapatnya atau madhabnya Imam Malik bin Anas, berpegang teguh kepada madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga berpegang teguh kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fahumul ladina qadim qadal ijma'u ala imtina'il khuruji an madzahibihim. Karena ulama sudah sepakat bahwa kita harus mengikuti salah satu mazhab yang 4 dan tidak boleh keluar dari mereka. Kemudian berikutnya katanya, wa ayyudu amma ahdatsa min anil jam'iyyatil mukhalifati lima alaihi as-salafus salihun. Maka kita harus berpaling, tidak mau mengikuti organisasi yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dibawa ulama-ulama sana, atau dia mempunyai pendapat yang bertentangan dengan pendapat ulama sana. Kenapa? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin amaroni Allahu bihinna, as-sam'i wa ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jama'ah. Kata Rasulullah, aku perintahkan kepada kalian dengan 5 hal yang Allah telah memerintahkan kepada saya. Yang pertama apa katanya? As-sam'i, mau mendengarkan. Mau mendengar, mau memperhatikan. Jangan sampai tidur. Nih, mendengarkan enggak yang ini? Nih, ya, mendengarkan. Mendengarkan. Wow, mendengarkan dalam mimpi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak wopur tidur. Mendengarkan dalam mimpi, mimpi kah? Kawin. Kecil-kecil jadi manten. Nah. Siapa lagi? Nih di sampingnya Umam ini. Mimpi, ya. Maka yang pertama apa? Mendengar, mendengarkan. Setelah mendengarkan apa mendengarkan toh? Enggak, wa ta'ati, mentaati.
mentaati Al-Quran, mentaati hadis, mentaati ijma, mentaati apa yang disampaikan oleh ulama yang perkataannya berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, ulama. Artinya ulama-ulama yang dikenal baik. Kemudian apa berikutnya katanya yang ketiga, wal jihadi, berjuang baik melalui fisik, jiwa atau melalui harta, baik melalui pikiran atau melalui kekuasaan. Kemudian wal hijrati, hijrah, pindah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Dari suka tidur, tidak suka tidur. Dari suka itu bersembunyi di balik temannya, bangun. Itu namanya hijrah. Dari suka ngerasain orang, berhenti tidak ngerasain orang. Dari suka mengadu domba, berhenti menjadi orang yang baik. Yang suka bohong, pindah menjadi jujur. Kemudian yang kelima, wal jama'ati, harus bergabung dengan jamaah. Itu yang terpenting yang disampaikan. Kenapa? Fa innan faraqal jama'ata qaida sibrin faqad khala'a ribqatal islami an unukihi. Kalau sampai dia itu memisahkan diri dari jamaah, dari golongan, berarti dirinya sudah melepaskan diri dari ikatan Islam. Kenapa? Umar waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa ma'al isnaini ab'adu wa man arada buhatal jannati falyalzamil jama'ata. Apa katanya Umar bin Khattab, hendaknya kalian bergabung dengan jamaah dan tidak boleh menyendiri, karena kalau sendiri mudah digoda setan. Siapa yang suka sendirian di sini? Siapa? Muhammad Khairul? Ya. Enggak. Bersama dengan siapa, Rul? Siapa? Mau bersama dengan Rian. Maka jangan apa, kalau sendirian suka temannya setan. Kalau sampai dua orang, setan tidak mudah menggoda. Tapi jangan sampai bersama-sama berbuat maksiat. Jangan bersama-sama nanti mencuri. Jangan sama-sama korupsi. Jangan sama-sama minuman-minuman keras. Artinya apa? Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, kita lebih mudah terpelihara dan selamat dari godaan setan. Maka karena itu kalau ingin masuk surga, maka selalu kita bergabung dengan jamaah, dengan organisasi yang berbantu pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya begini, dengan penjelasan yang panjang, kewajiban orang Islam ini bertakwa kepada Allah dan selalu dia bertumbuh kepada ajaran Islam sampai akhir hayat. Dan supaya dia berbuat baik dan supaya dia memperbaiki hubungan dengan orang lain, nyambung satu rahim, berbuat baik dengan tetangga, dengan family, dengan saudara, dan menghormatin yang tua, menyayangi yang kecil, dan menghindari segala bentuk permusuhan, bahkan menjauhi segala bentuk iri. Kemudian berpegang teguh kepada madhab yang empat dalam masalah fikih. Berpegang pada salah satu madhab yang empat. Persilakan mengikuti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Tetapi kita orang NU ini fikihnya mengikuti siapa? Madhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun diperbolehkan kita dalam kartanu, persilakan mengikuti salah satu madhab yang empat. Tetapi kita ulama-ulama sudah sepakat di Indonesia, ulama itu ini, kitab-kitab yang dipelajari adalah kitab-kitab Syafi'i. Syafi'i artinya mengikuti madhab Syafi'i. Sama dengan masalah tauhid, berteguh kepada madhabnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sedangkan masalah tasawuf,
berpegang teguh kepada madhabnya siapa? Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian kita ini supaya mengikuti pada pemikiran-pemikiran madhab ulama salaf yang soleh, jangan sampai kita menyendiri, karena kalau menyendiri mudah digoda setan dan mudah tergelincir masuk neraka. Kata kuncinya, mari kita ini sebagai orang Islam selalu bertakwa kepada Allah dan mengikuti ulama-ulama salaf yang ahli dan hafal Al-Quran dan ahli di bidang hadis dan hafal hadis dan juga ahli dalam ilmu-ilmu bahasa, dan mereka itu ada orang-orang yang soleh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Hanbalil Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.